Oh. Udah ada masuk. Sudah ada yang masuk. Oke, selamat datang. Selamat malam. Hampir tengah malam ini ya. Main game kayak gini ya, gue mau relax aja sih. Karena, man, sebelumnya kan gue main yang Toaru Majutsu no Index ya. Itu game gacha. Gue reroll, gak dapat karakter yang bagus. Jadi gue mau relax dulu, Oke, jadi relax main game ini, relax, buset. Ya, halo kalong semua ya, ngalong semua nih ngalong ya. Koneng asli. Relax. Kayaknya kalau mabar sama kalian besok ya. Gua mau ngutak-ngutik kayak Discord terus juga Steam-nya. Besok. Tapi gua mau ngutak-ngutik tapi sekarang rada malas ya, pengen relax aja ya. With one color. Oke, kita mulai aja kali ya. Kita mulai aja, relax. By the way, besok ada yang kerja atau sekolah gitu? Ada yang udah sekolah kan? Udah lama gak ngikutin berita ini. Sudah benar-benar tidak update lagi ya masalah berita pendidikan, buset. Ada yang kerja kah? Ada yang masih WFA kah? Relax. Sabtu libur, ada yang kerja ya, kerja bang setengah hari sampai jam 11. Oh wow. Ex-school? Bang pernah main AOV? Pernah. WFH. Ada om udah libur hari ini, besok kerja. Oke. Oh, liburnya Jumat ya. Bang Len, kalau mainin emulator itu lebih mendingin prosesor atau VGA? VGA. Deadwood saya bang. Oke. Relax. Sisa game pertama kita ya. Alright. Ini pakai kaleng lucu banget nih, buset. Gua di store ya kan, store tuh bakal ganti-ganti kan setiap harinya kan. Oh my god, gua nemu kaleng sini. Dan cocok banget sama skin warna kuning karakter gua ya. Oh my god. Oke. Wait. Dari awal sudah tidak benar ini ya. Jangan loncat. Aduh. Jangan loncat. Come to us yang baru. Come to us. Gua malah main yang itu, yang gaya apa tuh, yang dari AU game ya. Besok gua review lah. Bukan first impression review tapi oh my god. Aduh, ini apa sih dijengkak di situ? Ayolah. Enggak seimbang sekali. No. Jatuh aja terus dari tadi. Oke. Okay. By the way, dari Come to Us apa itu? Gaya Odyssey ya, gaya Odyssey. Come to Us. Game apa itu dari Come to Us? Ada yang baru kah? Ini jingkrak. Jungkat-jungkit ekstrim edanan ini sumpah. Terdorong dong. Gue pas loncat didorong. Good. Ayolah. Aduh, ini apa lagi? Aduh, 10. Aduh. Udah 12 orang. Oke. Ngapain dia maju ke sana? Bahaya ini. Warna oranye apa itu? Juga cukit warna oranye itu.
Good. No. Kalian ngapain di sini? Hey. Oke. Sudah 23 saudara-saudara. Alright. Oh my god. Gak ngantuk bang? Enggak ya, buset. Tuh kan tadi game apa tuh yang dari Come to Us? Red Out 2 ada DLC baru. Oke, Red Out ya. Red Out game horror. Entahlah game horror ya. Game horror tuh jangan sendiri sih mainnya kok gue ya. Gue gak akan fokus kalau game horror kok main sendiri tuh. Bakal teriak-teriakan ya. Masih lanjut Shining Maiden? No. Gue udah beberapa kali reroll. Bener-bener beberapa kali reroll. Itu gak pernah dapat SSR-nya. Satu kali pun. Shining Maiden itu. Jadi, no. Oke, relax bang. Gak usah emosi, oke. Kenapa kebagian di belakang? Coba, aduh, yang ini. Gue pengen nyoba jalan pintas, ah. Ini kayaknya koneksi rada error ini. Ini nih, kita coba ini ya. Set. Wow. Oh, no. Oke. Lihat itu. Wup. Ya, itu lebih gampang ya. Cuman, bahaya. Oke. No emosi. Relax. No emosi, relax. No emosi, oke. Okay. No emosi, relax. Gak pernah main Monster Hunter Stories lagi, bang? Enggak. Enggak ya. Oke. Bang, game apa yang masih lanjut sampai sekarang apa? Enggak ada. Soalnya belum paling tertarik kalau untuk sekarang ya. By the way, kalau main game ini terus challenge tanpa ekspresi ya, itu seru juga sih kayaknya ya. Challenge tanpa ekspresi main Fall Guys gitu. Terus diem gitu ya. Atau mukanya tenang gitu, kalem ya. Itu kayaknya seru sih. Entahlah ada yang bisa atau enggak ya. Oke. Okay. Oh. Kok tidak ada notifikasinya ya? Aneh gue itu di apa namanya? Di OBS gue ini. Tuh, sebentar. Ya, ada yang nyawer tadi, thank you banget, tapi gue belum tahu siapa. Akan gue baca. Thanks buat Daddy. Are you winning, son? Not yet. belum. Not yet. Kok gundul, bang? Ya, gak apa-apa lah. Jangan poker face tapi muka senyum terus. Cangkel lah tuh. Cangkel. Pegel lah tuh ya kalau kayak gitu, mah ya. Senyum gini. Senyum gitu kayak orang gila itu. Buset. Live stream sampai capek aja ya. Oh my god, challenge tanpa ekspresi main game ini keren sih. Atau ya senyum-senyum boleh lah, senyum ya. Ini bakal pegal banget itu. Come on. What the hell? Come on. Oh. Oke. Okay. Nice. Gua sering banget tertoyor sama orang. Tuh. Pop. Oke. Okay. Bang Icarus M kapan rilis? Belum ada kabar kalau itu. Tadi ditampol sama baling-baling, kenapa kuat banget ini ya? Set. Oke. Okay. Nice. Mencoba keberuntungan, oke. Okay? Oh my god. Mencoba keberuntungan lagi, oke. Okay? Oh, no, udah. Cukup. Good.
Aku pasti bisa di sini. Balik ke sini. Ya enggak apa-apa lah. Oke. Okay. Good. Ya ampun. Yang buat Sawerin mantap dan mirip donasi ke luar Indo ya. Kalau eliminated streamingnya berhenti. No, jangan labu saya. Rambutnya sudah mulai tumbuh. Oh ya. Ini gue pakai minyak kemiri nih. Seharusnya cepet ya tumbuhnya ya. Gue beli minyak kemiri di toko online. Bukan promosi tapi ya gue gak akan nyebutin merek, cuman itu ampuh aslinya minyak kemiri ya buat numbuhin rambut. Bang pensi Hero Kantare? No, gak pensi gue. Bang lu bisa lihat-lihat info game dari mana? Dari banyak sih, dari Qwep, dari Tap-Tap itu ya banyak ya. Game to us Skylander kok gak rilis-rilis? Oh entahlah kok itu. Udah pernah rank 1 gak bang? Satu kali. Oke. Team Tail ya, Team Tail Take. Oke. Exos Heroes udah gue udah gak main lagi sih. Kalau udah panjang gundulin lagi bang rambutnya. No way. Mau gue gondrongin ya. Game buat HP kentang. Kayaknya yang gaya... besok gue mau review ya. Ini dari... ya itu game MMORPG itu. Yang... apa namanya... MMORPG santai banget lah ya. Entahlah, kayaknya kalau orang Indonesia rada-rada gimana gitu kalau MMORPG seperti itu. Kayak game browser gitu lah ya. Menurut gua itu sih. Banyak sekali orang di situ. Bye bye. Oh, ada yang ngelinding segala. Oh. Oke. Okay. Oke, kita ke tengah, oke. Okay. Diam sini, diam sini, diam. Menyamar. No. Sama-sama koneng soalnya. Aduh. Aduh, buset. Ayolah. Sini. Ah, tertoyor. 50 detik lagi, buset. Gua tim kuning kan kalah ini mah. Hijau 2. Oh, 2 loh ini, 2. Sedih. Sumpah. What? What? Nice. Good, menyamar. Oh, ada yang ngejar. Oh. No. Ngapain sih mereka tuh? Ada yang hijau di situ. 20 detik. Kan nyebelin kan? Aduh, tertoyor dulu. Hey. Hey. Kenapa tidak dapat? Damn. Oke. Okay. Gua ngapain ngerebut yang tim gua sendiri enggak? Oke. Okay. Overtime. Dut. No, kalah. Overtime lagi. Wih, kok gue nggak dapet dari tadi. Nah, ada yang tertoyor, bagus. Relax. Oke, okay. Bang kalau manjain rambut coba kayak jamet. Udah pernah sih, jadi nggak akan gua lakuin lagi ya. Jamet bukannya segitiga ke atas ya? Telat gak bang? Enggak. Bang rekomendasi modem dong yang jaringannya ngebut dan tetap stabil. Modem apa nih maksudnya? Oh kenapa gua ini? Oh oke. Okay. Apa jamet? Oh, kayak Sasuke gitu. Udah pernah nyoba gue. Kayak waktu zaman SMA ya. Oh kalian nggak tahu sih. Zaman SMA tuh. Dulu sih disebutnya emo ya, bukan jamet, busel.
buset, bukan jamet, imo. Kayaknya pakai kaleng ini rada-rada surem. Ini koneng pure, ada tanduknya, oke. Ninja suci. Jamet antek Freemason, buset. Itu tuh imo ya. Cuman ya dulu tuh kalau misalnya rambutnya emo ya suka lagu emo gitu ya. Ya kok sekarang? Dulu kan ya kayak ya, istilah screamo atau ya suka band-band metal. Itu rambutnya rata-rata ya kayak gitu. Kalau nggak botak, gondrong atau ya yang suka band-band yang kenceng-kenceng ya kayak gitu ya. Emo kayak gitu ya. Kalau sekarang dibilang jamet dong, buset. Ya kayak Green Day kayak gitu. Rambut Kak Seto lagi ya. Sekarang jadi dinding dong. Eh ini dinding nih, Dordes ya, oke. Dordes, Gordes. Bang udah sempat pull Queen No Name, udah, tapi nggak dapat. Makanya nope. Gue istirahat dulu itu. Suara gue hilang, wih gitu. Masa hilang? Set. Awal loh, itu awal. Kenapa udah sial lagi, buset. Kita bisa mental loh kalau kena busa-busa kayak gitunya ya. MCR, ya MCR ya. Gua tahu MCR itu lagu Helena, itu Helena. Zaman-zaman lagu Helena. Oh by the way, kalau belum ada yang tahu ya, ini gue nyombong sedikit. Channel gue sudah ada tanda checklistnya nih. Ya, sudah. Ini kayak game acara tempura. Bukan baru dapet sih, gue baru ngajuin ya. Ternyata emang harus ngajuin kan. Gue baru ngajuin. Jadi emang harus ngajuin. Ternyata ya. Emang seperti itu. Tempura Beneng Takis ya. Buset, sombong. Oke. Relax, tapi fokus, oke. Membership gue gak tahu, masih belum bisa di channel gue, entah kenapa. Jadi ya nggak bisa aja. Ah lah, gue harus ngebuat video-video vlog dulu mungkin. Katanya kalau emang channel gaming emang rada-rada susah itu. Kecuali kalau emang view-nya udah gimana gitu. Gue kan full gaming kan. Gue harus ada vlog-vlognya gitu. Ah, come on. Gue di depan sekarang. Jangan ada yang menyentuh, oke? Okay? Jangan sampai. Oke. Relax. Come on. Lurus. Oke. Lurus. Gua tertoyor. Siapa? Kenapa ini? Aduh. Bodoh banget. Kok gitu sih? Oh my god. Oke. Okay. Ini orang-orang pada jagoan ya, buset. Tapi enggak deh, gua ngelihat video-video apa namanya? Orang-orang bule ya. Ya video gabungan lah dari game ini kayaknya mainnya rada error juga sih. Jadi yang mainnya error tuh pas gua lihat di yang apa namanya? Komisnya udah menang kan, itu kameranya ke yang player lain kan. Itu emang bukan bot ya.
gue liat cuplikan-cuplikan orang bule emang banyak yang kayak gitu juga. Ya udah buat room tour aja. Oh, VTuber pada bisa membership kok bang, masa nggak bisa sih? Entah lah, gue nggak bisa ini. Masih ingredible yang entah bacanya apa itu. Pokoknya masih belum bisa aja. Akhirnya apa itu? Aduh, ini lagi ya. Genshin gimana nggak lanjut pak? Lah, Genshin udah habis itunya masa tesnya ya, tinggal nunggu rilisnya itu Genshin. Oke, gua punya buntut sekarang. Bahaya sih kalau kayak gini. Come on. Itu direbut teman sendiri dong. Kenapa kameranya kayak gitu? Banyak. Ngapain gua baca chat? Sorry. Ini nyebelin sekali ini. Ih. Kesebelin. Oh, sia. Oh. Kenapa enggak bisa ambil? Nah. Kenapa gua ikut tertoyor juga? Aduh. Pusing-pusing nih, buset. Oh my god. Gak ada yang nyamperin gue ini ya. Bagus. Oh, gak, dia punya buntut, deng. Dia punya buntut ya. Oh, ada yang punya buntut di sini. Oh, lihat ini. 40 menit lagi sih. 40 detik lagi. Gue gak dianggap dong ini, buset. Gue bener-bener gak dianggap ini, buset ya. Gak dianggap. Oh. Aslinya. Ada yang hejo-hejo di sini. Dia mereka punya buntut juga. Hey. 8. Oke. 6. 5. 4. Gak dianggap ini karakter. Tapi kalah ding. Udah gak dianggap kalah ding. Aduh bodoh, supa cepetin. Relax. Oke. Gila men. Itu tuh cara paling efektif tapi gagal gitu tetap ya. Dapat tim sial banget parah. Oke. By the way, level 16 dapat apa gua nih? Oh, ekspresi baru. Ini deng. Level 17 ini lucu deh. Jadi koneng gitu mukanya ya. Oh. Ini jadi full kuning ini level 17 gua ya. Keren. Jadi full koneng. Kayaknya sekarang koneng kok bawa sial deh. Modem atau WiFi pocket yang bisa dibawa kemana-mana saran tuh. Oh, pocket. Oh, pocket ya. Gua kurang tahu sih soalnya gua belum pernah beli modem atau WiFi pocket ya. Tapi merek-merek yang entahlah yang pocket gua enggak tahu ya. Oke. Kagak ganti logo, Bang. Ntar aja. Masa berlaku skin koneng udah habis ganti merah. Kayaknya hijau aja deh. Kalau merah kayaknya belum punya yang full merah deh gua deh. WiFi pocket gua tahunya cuman Mi Fi paling yang produksi Xiaomi ya. Kalau misalnya modem tuh buat ya koneksi kabel. Nah itu pakainya modem yang mereknya kayak pokoknya yang rada mahal ya. Lebih mahal lebih bagus sih kalau yang kayak gitu-gitu ya aslinya. Oke, telepon. Nanti kita ganti warna hijau ya. Gila enak haram. No. Soalnya gue udah punya polkadotnya, jadi ya kita jadi klepon aja kali ya.
Oh, dia keren tuh. Dia tahu dari mana itu? Dia nerobosnya bener semua loh itu. Oh, enggak ding. Salah. Oh. Hup. Nice. Menang ini mah. Ini banyak yang skin semangka ya. Ini kayak permen blaster ya. Kalau ada yang inget tuh, permen blaster. Permen yang isinya coklat. Merah warna cinta. Oh, gua tahu meme-nya itu ya. Warna kuning melambangkan kebahagiaan. Oh, no. Terus si Upin. Buset. Crown udah pernah sekali doang ya. Sekali doang. Semua warna itu penting. Jinx. Ah, ini oke. Waktu itu gue gak tahu ini harus kemana. Tapi kita harus nyebarin penyakit sih ya. Gue ada tim yang mana sekarang? Maksudnya kebagian kutukan atau enggak ya? Ini! Ini cuma dua... Oh, dua tim? Oh, oke. Gue harus berlari sekarang ya. Harus menghindar. Gue bisa kena Jinx dari tim gue sendiri gak sih di sini? Terus lari-lari ya. Hey, itu ngapain yang warna biru tuh ngejar yang warna kuning coba? Kita diem di sini coba. Hey. Aduh, ini angle kameranya gak enak. Aslinya gak enak banget nih. Udah pada berlarian kesini dong yang bawa penyakit. Itu cheater dong. Itu dia lompat tinggi banget, buset. Oke, kita muter-muter. Oh, no. Gue kena penyakit. Oh my god, kotor. Kotor tubuhku. Oh my god. Oke. Set. Mantap. Ada yang belum kena kah? Itu dia. Ini ngeselin sumpah. Gue kok yang tim aslinya bener-bener gak pede banget. No. Ganti ya. Oh, Herang. Ini kelaponnya Herang. Lihat ini. Herang. Bukan kayak kelepon. Ini sih yang kayak kelepon. Coba aja. Hijau melambangkan warna pohon Natal. Oke, set. Ini benar-benar simpel. Keleponnya herang. Apa bahasa Indonesia herang tuh mengkilap ya. No, plankton nggak mengkilap. Ini mengkilap. Kacang kedelai ya. Salah satu hal yang paling nyebelin pas live stream, sakit perut men. Dan sekarang terjadi, buset. Tainya walk. Kok nggak ada serabut kelapanya? Serabut kelapa. Kuning selalu kalah. Oh, pas gue kuning kemarin suka menang. Tim kuning waktu pas gue live stream kemarin menang terus. Oke. Lihat ini. Kebagian langsung di tengah-tengah gini kan. Polos sekali. Oke. No. Oke, kita kesini. Main zigzag.
Jangan jatuh lah, kasihan. Buset, udah bentuknya hijau polos gitu jatuh pula ya. Bodoh. Ih, itu tuh harus pakai acara kepreset segala, itu nyebelin banget sih aslinya. Kesini dong. Belum, oke. Belum ada yang finish. Oke. Nah. Mantap kan? Jaga lisan. Yes. Itu pada kesana semua dong. Jaga depan jurang no. Lagunya kayak game oke, Android. Iya, hampir sama kayak yang lagu di Android ini. Ini apaan, kayak pakai color lope-lope gitu ya. Itu yang kaktus keren tuh, gue baru pertama kali lihat nih. Entah kenapa lore sekarang malah booming. Lore? Berapa harga gamenya? 108.000. Kayak kartun di Spacetoon ya. 109.000, 108.000 sih pas gue beli kemarin ya. Ini yang lain pada belum finish ya. Emang sih kalau misalnya kita bareng ngumpul-ngumpul di stage ini tuh bakal kesusahan aslinya. Legend of Rune, oh, Legend of Runeterra. Kemarin lusa ada Fall Guys, Andro bang, tapi early access. Cuman pas kemarin cek udah gak ada lagi. Kayaknya enggak sih. Belum ada yang versi mobile, nggak akan mungkin sih. Ini kan game baru, berarti yang game baru developernya pasti ngefokusin ke yang PC dulu. Pasti ya ngeseriusin yang ini dulu. Soalnya yang ini juga servernya kadang-kadang suka aneh ya. Bang, bisa pakai emulator apa? BlueStack sama Mumu. Ah, tim dong. Holder, gue pasrah sih kalau tim ya. Gue lakuin sebisa mungkin lah. Malam bet live-nya ya. Sorry. Sini, siah. Oh my god. Hey, barbar warna merah. Hey. Oke, kita ambil. Good. Ayolah. Ini kenapa ngumpul di sini bolanya? Nyebelin. Bagus, malah disundul sama yang merah. Wup, wup. Ah, elah. Aslinya. Teruslah berusaha walaupun tidak berguna. Yang kuning cuma satu dong. Nah lo nyundul kemana? Oh disundul balik lagi dong. Oh nggak kena dong. Oh nyundul kemana lagi? Tetaplah berusaha walaupun tidak berguna. Saling sundul menyundul. Oke bagus. Selin asli yang merah di sini. Thank you warna biru. Oke bagus. Hey, susah sekali sih. Satu dong, merah kalah ini mah, ah buset. Kalah ya. Ah pada bodoh-bodoh ini mah, ah bodoh, ah. Ah bodoh.
Dari terakhir lu live terus menang, udah menang lagi belum? Belum. Bang main sama video apa? Bang mereka pada main juga sambil live stream. Kejauhan kali. Dapat tim kuning mulu bang dan pakai baju kuning pula. Ini gua sekarang pakai baju kuning nih. Iya. Ampas ya. Apa ya ini? No. Oke. Level 17 gua bakal dapat warna muka. Warna muka. Oke, kita si ini ya. Ini kelihatan beda sekali ya. Lumayan lah warna hitam sama listrik-listrik. Oh, kalau misalnya koneng tuh listrik-listrik. Oh, ini keren. Gue pakai ini aja. Cobain warna koneng lagi. Dan ini yang baru kan. Oke, ini badass. Oke. Kita coba warna koneng lagi aja. Udah kayak meta kuning. Cosplay klepon. Bukan klepon, ini mah apa warna koneng kayak gini ya. No. Koneng semoga tidak sial ya. Flying Dutchman. Harusnya hijau biar kayak Flying Dutchman. Set. Ini gak ada yang mau main lagi kah? Oke. Hit Parade. Ngantongin batu dulu biar sakit perutnya hilang. Sebenernya itu apa ya? Waktu kecil gue emang percaya banget. Enggak sih, emang kayaknya ada bener gak sih? Kalau misalnya sakit perut kita megang batu ya. Jadi fokus kita kan ngarahnya ke batu kan. Bukan ke sakit perutnya ya. Oke, paling belakang pula. Oh my god. Ini mah jatuh sih. Gue baru pertama kali kayaknya deh berhasil. Keren. Yo. Terjebak. Gua di belakang. Oh my god. No. Okay. Oh. Ayo. Aduh, ya ampun. Hop. Tadi siapa playernya, bot atau di seadanya? Kayaknya nggak ada bot sih ini. Menurut gua nggak ada sih. Paling gak enak nahan emosi sambil nahan berak. Udah emosi, mau berak lagi ya? Buset. Banyak cheater kah? Nggak terlalu banyak sih, cuman ada lah ya. Jadi tuh gue ngeliatnya kasihan sih ya, nge-cheat di game kayak gini tuh bener kasihan ya. Itu kayak orang apa ya? Tah. Kayak yang mencari achievement-nya tuh dilampiaskan ke game gitu. Oke. Ayolah. Apaan sih? No. Jangan. Oke. Perlahan tapi pasti. Itu yang pink kenapa itu ngesot-ngesot kayak gitu? Ups. Ini oke. Firasat gua enggak baik. Oh my god. Sabar, ada yang AFK itu warna biru. Hop. Oke, good.
fokus, jangan ke arah kiri. Nice. Bahaya ini aslinya. Ayolah. Ayolah, kau pasti bisa. Kau pasti bisa. Kau pasti bisa, oke? Good, 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 good. Jangan ngalangin. Oke, jangan ngalangin. Oh my god, oke. Hampir nangis. Bye. Rabu ya sekali. Ntar cepir kok ditahan ya, buset. Sering-sering live jam segini aja bang, asik nih. Harus game yang pas sih, aslinya. Lihat nih, dia udah sampai sini. Oh my god. Dijatuhin tadi. Oh, tadi jatuhin ya? Bang, weekend atau weekday live pagi-pagi, bang? Pagi-pagi. Kayaknya bakal susah sih kok gua live pagi-pagi hari weh. Harganya 100.000 ya, satu. Oh, 8 orang. Ini final kah? Final. Eh, bukan. Aduh, tim lagi ya. Tim yang ini pula. Damn. Gua koneng lagi dah. Hingga ding biru ding. Ayolah. Hei. Langsung otomatis mereka itu ada kipernya ya. Suhu. Bodoh banget sih, sumpah. Dia nyundul kemana itu? Gua nyundul kemana juga ini? Oh my god. Ayolah. Gua nyundul kemana sih? Itu ngapain? Itu bola ada di sebelah. Sini, oper. Kemasukan dong. Parah. Good. Ah, nggak masuk. Ini bolanya kenapa lonjong kayak gini? Harusnya di akhir-akhir kan bola lonjong kayak gini. Aduh, 1-0. Good. Bagus. Oke. Okay. Oh my god. Good. Aduh. Woohoo. Good. Sungkan. Mantul kan? Ya betul. Menangan maut ya. Ngapain box sini dong. Oh, tidak mantul. Sama-sama aneh. Aduh, hampir itu kebobolan. Mau kemana? Nggak ada kipernya lagi, nggak ada kipernya itu. Lagi waktunya. Good. Ini VTuber Hololive generasi pura VTuber. Why? Kenapa?
Kenapa dengan Hololive VTuber? Perasaan tadi gue ngeliat ada VTuber yang baru sih. Hexagon kah sekarang? Final nih. Final. Wait, apa ini? Jump Showdown? Gue belum pernah final ini. Mungkin karena... berapa? Oh my god, lihat ini ada... Oh, 4 orang! Gue belum pernah ini aslinya. Emas dong lihat ini. Ih, apaan sih? Ngapain narik-narik? Okay. Itu sangat-sangat ngagetin Eda. Oh, gua bener-bener gak nyangka. Aslinya. What the hell, apa itu? Apa itu? Apa itu? Itu baru ya stage-nya kayaknya. Atau karena mungkin sedikit banget tadi 4 orang. Oh, kenapa gua yang jatuh tadi ya? Kenapa gua yang jatuh? Coba. Kayaknya seorang cuman bisa satu lantai doang deh, mungkin ya. Mungkin. Oke. Okay. Baru kemarin di add. Oh. Updatean baru, oke. Okay. Asli, gua belum tahu itu. Gua itu baru pertama kali ya. Dodol. Udah 4, udah mah ada 4 ya terus bergetar terus jatuh pula, buset. Itu susah ya, Dan. Harus dihindar. Lantainya gue gerak-gerak ya. Relax. Satu-satu jatuhnya random. Sampai sisa 2 alas terakhir. Eh, buset. Itu tuh bakal cepet banget sih beresnya aslinya. Cuma horor banget. Horor. Oh. Koneng pertama lagi nih. Bas pertama. Set. Oke. Okay. Tengah lah. Ngapain pada loncat ke pinggir coba. Mereka tuh kenapa sih? Ampun, kenapa sih? Gak usah loncat lah, lebay ya. Oh, relax. Oh, gue jadi emosi. Biasa aja gak usah lompat. Okay. Checkpoint. Tet ini gue nggak lompat biasa aja ya. Pada lebay semua deh. Kalau lompat kita malah jadi tikus truk. Oh ini lompat, oke. Okay. Ini gak usah lompat. Good. Santai. Oke. Okay. Santai. Santai. Apaan? Mau narik-narikan di sini, oke? Okay? Mau narik-narikan ya. Hey. Sini. Malah berantem. Oke. Okay. Ah. Udah lihat Bang Sal. Oke, okay, pasti ya lihat ya. Ini enggak perlu lompat aslinya. Kalau lompat malah kepreset beneran. Soalnya kalau rada-rada miring dikit baru lompat lah ya. Easy. By the way, kayaknya warna baju gua di layar kurang saturasi deh. Baju gua tuh warna kuningnya rada-rada terang gitu kan.
Okay. Bang, gak goyang ayam lagi. Ya, masa gak menang tiba-tiba gue goyang ayam kayak kemarin? Buset. Game ini support joystick ya, support lah. Kan game ini emang ada yang versi PS4 nya. Udah gak mules bang? Ah, sedikit. Terdistract sama apa ya? Emosi game ini. Belum menang lagi gua. Ayo dong, apalagi sekarang. Semoga bukan tim. Ah, oke. Okay. Nah, ini banyak orang nyebelin nih. Bakal kelihatan banget ini manusia-manusia yang nyebelin di sini bakal kelihatan banget nih. Ini bakal terlihat jelas manusia-manusia yang tidak berakhlak di sini nih. Gua di sudut. Deket banget, deket banget layar. No, kita pindah. Oke. Okay. Jeruk pisang. Jeruk pisang. Pisang. No. Oh, cherry jeruk pisang. Oke. Okay. Cherry jeruk pisang. Apel di depan. Cherry jeruk pisang. Apel depan. Cherry. Oke. Okay. Kan mulai nih kan, enggak ada halak tuh kan. Ini yang kuning nih. Ini yang kuning atau malu banget nih. Eh buset, gua dorong lagi nih ya. Hey. Oke, apa lagi sekarang? Jeruk, ceri, apel, semangka, oke. Jeruk, ceri, apel, semangka. Pisang, mana pisang? Ini kan. Sudah kah? Oke. Gak, kalau misalnya dorong terus gue masih mencet ya majunya atau WASD, gue langsung yang tersungkur sendiri. Itu pasti kayak gitu sih. Itu karmanya ya. Bener-bener karmanya ya. Kalau misalnya gue nangkep orang terus terlepas, guanya masih mencet WASD tuh, terus gue langsung ngeloyor aja tuh ke depan. Pasti kayak gitu. Hoopsie daisy. Nice. Rada susah ini. Dive through hoops to score point for your teams. Warna biru. Bagus. Thank you. Oh, thank you. Oke. Okay. Di situ ada cincin warna emas sih. Dan itu si ini dia. Gede banget itu poinnya. Ini warna apa itu? Nanasnya warna merah. Kok gua enggak bagian. Mana ini? Okay. Apa sih? Nyebelin sekali sih. Itu angle kamera kok gitu banget sih? Wah, sumpah enggak berguna banget gua ini. Aslinya. Itu. Oh my god. Itu warna biru. Enggak kalah sih. Good. Wow, bodoh banget, sumpah. Mas. Emosi gua. Aslinya. Aduh, emosi aslinya. Tetaplah berusaha walaupun tidak berguna. Itu motonya. Oke. Emas di atas dong. Udah ya. Itu
angle kamera kenapa aneh sekali. Dua di sini. Hey, Gus, Gus, bagus. Oke. Okay. 58 kedua ya, lumayan. Kepentok lah pasti ke situ mah. Hey, hey, hey. Nice. Tim kuning sial. Oke. Ganti judul bang. Apa? Oh, kenapa? Emosi. Bang coba nanti satu match nge-troll terus dorong orang. Harus mas, harus match yang pas sih. Stage yang pas ya. Ini bisa nge-troll tapi gue udah sampai sini sih. Ah. Ntar aja ya. Oh. Ini sekali kena troll tamat ini. Oke. Okay. Ih. Kita tuh nggak cuman kena tuh nggak cuman apa ya mental sedikit enggak bakal geret ya jebelinnya tuh. Wah, wow, tuh kan, gue tadi megang orang gue yang kena kan. Oh my god, gue nggak berani gue aslinya. Udah dikit lah ya, kalau udah dikit lah. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Oke. What the hell? Suram. Wait. Kayaknya gue rada gak peduli sama itu ya aslinya. Merah, itu gak ada yang merah menyala sih. Kita pakai yang... ya ini ninja suci ya. Warna putih, oke. White ninja. White ninja. Dari mana? Putih. Oh yang ninja. Ya skinnya putih lah. Ini agak ke pink unguan dikit lah ya. Komit bang, thank you sudah mampir. Jadi klepon kapan bang? Udah tadi cobain. Cuman sial. Try hard bang, oke okay. Udah jam 12 lebih 01 detik loh. 01 menit ya. Jam 12 ini. Itu si itunya warna putih. Skinnya warna putih ya. Kaktus. Spek minimal. Ini game enteng kok. Nggak berat ya. Beneran. Whiting. Oh iya. Baju ninjanya pink ya. Tapi ya, ini guanya putih. Oh my god. Oke. Okay. Ngapain? Jangan dulu, oke. Okay. Set. Kalau gua loncat udah pasti tuh kepreset ya. Oh, itu burung lucu sekali ini. Hey. Checkpoint. Ayo. No. Hey. Oke.
Waduh, ya ampun. Oh, gue lupa loncat. Itu kenapa? Siapa sih yang biru itu? Oke. Baru 4 yang berhasil nih. Pada muncul. Ngapain loncat? Good. Wah, itu hampir 90 derajat dong. Gua hampir kedorong sama si burung ini. Hey. Itu siapa sih biang ungu itu? Nggak ada gawe banget. Oh my god. Oh my god. Ngeselin ini mah. Wow. Udah berganti hari, yes. Berganti. Bang, lanjutin konten main OPM Strongest, bang, please. Kayaknya aku harus bisa harus server baru sih. OPM ya. Yang pertama cheater, oh ya gitu. Enggak, gua lihat di YouTube tuh ada yang nge-cheat tuh dari pas start langsung loncat ke finish bisa dong. Wow. Bang nyanyiin BGM si Sao. Kenapa harus gue nyanyi? Slime climb. Oh oke, okay. Ini harus fokus ya. Size-nya sekitar 5 giga. Oke. Okay. Ini yang sama kalau enggak salah sama sih. Si Sao sama ini nih. Dan ini sama-sama nyebelinnya. Kayaknya sama lagunya deh. Cheater itu. Ih bener cheaternya, semoga dia dapat tim yang dodol edan-edanan. Semoga ada tim sekarang. Gile. Amit-amit. Gila amit itu orang kasihan banget aslinya. Parah. Tim kayak gini cheater buset. Sabar 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 sabar. Oke bagus. Main game kayak gini nge-cheat. Oke. Okay. Nice. Ini manusia. Oh, mamba ada yang berantem sini. Itu ngapain sih mereka? Ngapain sih? Dorong-dorongan di situ. Ini gak ada kerjaan banget. Itu ada yang diem di situ. Itu apa itu? Wah. Wah, wah, gemblung, oke. Okay. Wah, wah, itu slime-nya udah mendekat dong. Wah. Oh my god, slime bawah. Jump. Oke, okay, bagus. Nice, nice. Ini jangan mepet-mepet lah. Jangan mepet-mepet lah. Slime-nya itu warna merah. Oke. Okay. Slime. Kan ketoyor kan. Mampus. Oh my god. Cheater itu bang yang ngalangin. Itu amit-amit ya hasilnya. Why? Kenapa ini? Gara-gara cheat gitu? Koneksi normal. So connect. Kayaknya gara-gara cheater deh. Kayaknya ya.
itu manusia laknat aslinya. Mungkin kayaknya gagal ada kutu kupret, buset, parah, parah. Ih, gue baru tau ada oranye-oranye dong ini bajunya ya. Oh, ada logo dragonnya. Oh, ini keren sih, badass ya. Pesan normal kan? Koneksi gue normal ya. Servernya down ini. Maintenance kayaknya kalau game-game kayak gini bakal nggak hari gini deh maintenance-nya. Servernya down dong. Tinggal digambar pakai ubi manis sama kuon embi bang. Oh, udah ding, udah normal lagi ya. Cheater. Game kayak gini nge-cheat, ya ampun. Weekend, oh iya weekend ya. Perasaan bang, apakah kaget? Ya. Oh, ayolah, menanglah. Oke, ini pertama kali di live stream sekarang nih, stage yang ini ya. Ayo, ada yang terbang lagi kah? Gak ada ya. Oh, good. Good. Nice. Bahaya serius. Game ginian aja pakai cheat ya. Maaf baru on yang mulia. Enggak apa-apa. Sekarang udah Sabtu ya. Ini game cukup berat walaupun unyu soalnya player ngumpul-ngumpul mulu. Kalau nggak salah yang di PC ada settingan grafisnya deh. Pola gerak pintunya ada yang dirubah. Kemarin tuh ada yang kiri sama kanannya, paling kiri sama kanannya ada yang diem doang kan si pintunya ya. Tujuh belasan di Fall Guys. Buset. Bang, kenapa Tokyo Gold The War udah kagak ada di Play Store? Kayaknya udah nggak ada di gamenya. Emang udah tutup servernya ya? Wah, iya kayaknya ada penambahan sih. Semoga lah stage-nya makin itu ya, makin keren sih. Pak, Maman makan pentol. What the hell? Pantes aja di hide itu komennya. Jangan komen gitu dong. Soalnya distancing 17-an di Fall Guys. X-Scramble. Oke. Okay. X-Scramble. Gua kurang suka sama game ini. X-Scramble. Hop. Pas lagi kan telur guanya, oke. Okay. Hop. Telur. Kita kumpulin yang biasa dulu aja. Kok yang kuning-kuning ntar aja. Akhir, oke. Okay. Eh, kok bisa ambil yang kuning? Kenapa? Enggak. Oh, ada yang nganggur di sini. Hey. Hey, jangan rebutan. Ih, amit-amit. Ih, apa sih mereka tuh? Diserbu. Buset. Oke. No. Kok bisa? Ini. Keinjek sama gue ya telur kuning. Apa sih ini nih? Oke. Oh my god. Mereka saling berebutan. Oke, gue yang bawa. No.
No. Oh, dodol. Aduh, parah. Ih. Nyebelin sumpah. Oke, okay, gua dorongan ini. Aduh. Mana yang kuning? Harus mulai nyari yang kuning sini. Bagus. Itu ada yang AFK, itu ngapain ya AFK? Coba. Sini. Good. Ketoyor. Ya, ketoyor palu. Kenapa lu? Itu. Bagus. Nice. Oke. Okay. Menang. Itu pakai baju apa yang mulia? Gua mana sekarang? Ini ninja. Tumben menang tim kuning ya dong. If Echo seru enggak, Bang? Runyem. Gua kemarin main lagi, oh my god. Susah. Bukan susah sih. Musingin sumpah. Oke. Ada burger di situ, lucu sekali, hey. Oke, pisang, apel. Gimana kabar Shining Beyond? Masih ada Shining Beyond? Pisang, apel. Apel. Itu dia yang kering. Oh. Dia. Kenapa itu? Anggur, pisang, anggur, ceri, pisang. Anggur, ceri, pisang. Ini. Bagus. Terus semangka, jeruk, anggur, pisang. Semangka, jeruk, pisang, anggur. Semangka, jeruk, pisang, anggur. Ah, ma, dimana? Dimana? Sini kah? Oh. Oke. Okay. Kaget gua sumpah. Buset. Dorong pasti gue yang jatuh beneran. Tung. Cuma sedikit sih pasti sih. Oke. Okay. Main di RAM 4 GB kuat apa? Kayaknya kalau untuk game sekarang-sekarang tuh 8 GB sih minimal ya. Gue yang udah 7 tahun main Star Trek Online pas main Eve Echoes langsung tak uninstall. Eh buset. Itu Eve Echoes tuh nggak mungkin karena di HP kali ya, dan yang di PC juga pas gue liat sih wow banget, emang rada-rada rumit. Langsung kita menuju ke yang atas sini. Kenapa nggak nyampe segala sih? Good. Suhu. Kenapa yang kuning? Wup. Nice. Ada yang muncul kah di tengah sini? Oke, okay, yang biru dua-duanya. Pas gua muter-muter di sini enggak ada yang muncul pula di sini, kenapa ya? Hey. Wih, nyebelin banget parah. Oh, ini dia. Bodohnya. Awas. Ah, nice.
Gak ada yang emas ya. Di sekitar sini gak ada yang emas. Hey. Untung tabrakan. Oh itu emas. Itu emas. Oh kuning. Gak ada yang oke. Oke. Wah, kuning. Oh, ih. Hampir kan? Dodol. Hampir kan? Oke. Oke, yang biru. Nice. Nice. Fokus main game apa bang ini? Game Android belum ada sekarang ya. Ini tuh game Android di tap-tap yang coming soon ya. Cukup menarik ya aslinya. Oh ya, Civilization. Gue udah install tapi entahlah nggak bisa itu. Kayak downloading data tapi nggak itu ya dan. Wait, ini lagi dong. Oh my god. Oh tunggu sebentar. Wait a minute, oke. Okay. Wow, 11 orang pula. Kumaha ieu? Mana lantai bergetar? Itu. Oke. Okay. Oh, harus fokus ini mah aslinya. Oh my god. Mana yang bergetar lagi? No, sebelah sana. Sebelah sana bergetar. Sekarang sampai oke. Gua ditarik. Gue dipegang sebelum loncat tadi. Aslinya. Kayaknya mabar sama temen ban. Kayaknya besok sih ya. Oh, untuk mabar kayaknya besok. Ya ninja jatuh yang mulia. Gue tadi. Jadi loncatnya gak maksimal ya. Oke. Ini di tap-tap ya. By the way, di tap-tap tuh daily newsnya Civilization. Kelihatan gak sih? Civilization. Ya pokoknya Civilization 6 ya. Dari PC ke mobile. Cuman yang pas gua apa namanya? Nah ini kayak gini terus nih. Kelihatan gak? Downloading data file terus. Itu nggak ini ngeror ya. Gua nggak tahu kenapa itu nggak bisa dimainin. Udah ada yang nyoba kah Civilization? Silakan download di tap-tap ya. Terus di tap-tap lagi tuh game Android yang bakal muncul. Maaf tadi nggak sengaja mencet narik. Oh ada. Ini ada orangnya kah? Orang yang muncul ini narik gua tadi, buset. Oh my god. Yang coming soon apa ya? Konosuba yang versi Taiwan sih. Semoga nggak pakai VPN ya. Semoga itu. My Hero Academia Heart of Heroes. Ini yang mana sih? Entahlah yang mana. Tapi mau rilis juga. Coming soon. Invictus Lost Soul. Invictus yang kedua kayaknya ya. Oh wow. Invictus. Oh keren ini. Pokoknya cek di tap-tap ya. Kalau kalian mau lihat game-game baru kayaknya bakal banyak yang bagus-bagus sih. Apex Legends Mobile emang nggak tahu quarter 4, nggak tahu tahun ini, nggak tahu kapan ya. Wah, nanti bakal main Tsubasa Rise of Champion nggak di Steam? Main. Oh, cuma harganya lumayan ya. Tsubasa harganya mahal itu.
Jika harus M dan registrasi di Play Store, ya. Gua kan tadinya pengen ngeliatin ya Icarus M tuh kayak gimana. Terus gua mainin lagi lah yang versi Jepang. Itu udah beda sih. Kayak bukan Icarus M yang pernah gua main yang kayak di server Korea. Itu bener-bener hadiahnya udah gila-gilaan. Questnya juga beda, entahlah itu. Tapi pastinya kalau Icarus M ntar rilis, bakal versinya bakal dari awal lagi. Jadi enak itu mainnya. Awakening Automata sama Blue Archive belum ada. Blue Archive sekarang masih CBT, tapi gue nggak bisa ikut CBT-nya. Berapa harga ini game? 108.000. Di sini kita santuy aja. Oke, sekarang stage. Ditarik dong. Kenapa? Dari banyak orang, kenapa gue yang ditarik coba? Gue salah. Ikutin arus. Oke. Okay. Ini bolanya kenapa nyangkut di situ? Coba ke kiri. Set. Jangan beradu gitulah, buset. Apaan sih? Gak penting banget, buset, jatuh. Oke. Bola. Alright, main tarik-tarikan. Bang, gak ada bisikan kapan LOL Mobile list? Gak, belum ada ya. Malam-malam gini paling enak minum dalgona coffee. Bang, itu gue debut Hololive ID-nya. Maksudnya Hololive ID apaan sih? Maksudnya apa itu? Ngopi, bang. Gue kurang suka kopi ya sih. Daripada itu, mendingan gue makan coklat panas sih. Minum coklat panas ya. VTuber. Itu terus maksudnya apa? Yang tadi ditunggu debut Hololive ID. Bang, emosi jangan ditahan, luapkan saja. Oh, buset, malam-malam gini ya. Kebanyakan fans VTuber di sini. Kalau gue sih ya VTuber yang sukanya yang ya Kizuna Ai, tapi yang versi awal-awal ya. Bukan yang sekarang. Gue dapet buntut. Ayo di sini kita. Ambil dong. Oke, gue dianggap sekarang ya, nggak apa. Hey, ngapain? Hey. Hey. Ayolah. Kenapa tidak dapat buntutnya? Hey, kok nyebelin sekali sih? Gua marah koneng ya. Dia yang ngerebut buntut gua ini. Nice. Oke. Hey. Bareng yang kaktus lagi tuh, kaktus lucu sih warnanya. Hampir. Wah, kuning banget itu memimpin 8 dong. Mantep. 6 deng. Sama kaktus lagi di sini ya. Rebut. Oh, no. Kabur. Ngeliling aja, by the way. Aw. Hampir aja. Wuhu. 10 detik lagi. Kuning. Kenapa 4? Itu bahaya. Ini nyebelin sekali. Ini orang nyebelin sekali, Adan. Kuning 3, oke. Okay. Oh my god. 4.
parah sih. Ini sumpah ini bajak laut amit-amit. Kuning 2 dong. Ah. Parah. Live ID awkward gak sih? Belum pernah nonton yang Indo. Cuma gue lihat dulu ya Hololive. Perasaan hari ini gue emang ngeliat video VTuber baru deh. Hololive ID. No, bukan. Lupa lagi videonya di mana. Oke, lupa lagi ya. Oh, by the way. Kalian udah tahu apa ini enggak sih? Gua enggak tahu gratis atau enggak yang Lumimihoyo. Lumimihoyo. Coba gua download dulu. Oh, ini downloadnya. Oke. Kayaknya gua mau coba download. Oh. Gua bikin konten Eko cuman pusing jadi gagal record. Gua juga rada-rada ini sih bimbang ya. Oh, ini bakal diupload atau enggak. Tapi ya, gua upload aja lah. Makanya gue cuma ngikutin tutorialnya doang tuh yang Eve Egg Host. Tidak bang, jangan nanti abang bau bawang. Eh buset. Mihoyo lagi rame-ramenya deh sekarang. Ya Mihoyo sekarang lagi banyak ini ya. Mereka lagi semangat-semangat tuh deh. Aslinya. Genshin Impact. Kayaknya bener-bener lagi ngeseriusin Genshin Impact banget sih. Oh ini gratis ya. Aslinya gratis ini. Lumi is waking up. Screen mirror. Oke, okay, screen yang kedua. Yes. Mana? Oh my god. Oke. Gua enggak tahu ini display. Oke, ini. Oh, ini. Wait. Terus dia diem doang itu ini. Enggak ada suaranya ya? Dia ngapain ini? Masih beta bisa joget. Setting di taskbar. Oh iya ini. Setting. English. Feedback check out deh. Wow. Kayaknya dia juga gerak otomatis deh. Oh enggak deh, oh oke. Okay. Oh ada kayak ini. Gua mute lagunya ya, buset. Yang bikin relax ini ya. Ada lagunya tapi gua mute ya. Less floral dress.
Kita lihat semuanya ya. Nova Look Dev Test. Dua dong, oleng-oleng ini. What the hell? Oh my god. Cengar-cengir mulia. Stop, stop, stop. Oh my god. Oh my god, parah. Ya lagu-lagunya enak-enak loh lagunya loh itu. Parah. Buset, oke. Penyegaran timeline. Oh my god. Dan itu gratis ya. Wow. Keren sih. Aslinya. Jadi pengen gue kan. Pengen apaan? Tinggal download ya kalau pengen ya. Tinggal download kalau pengen. Ya aslinya gue biasa aja sih. Asli tapi jujur biasa aja sih. Ya masa lihat gitu kan langsung itu ya. MiHoYo Pro soal ginian. Well. Tadi Lumi, tadi ada di Google ya, MiHoYo Lumi apa gitu. MiHoYo Lumi ya, pasti pasti ketemu sih. Berat katanya bang. Mungkin, karena 3D-nya tuh wallpaper-nya emang pastinya bikin berat sih. 3D kayak gitu ya, apalagi kalau misalnya ntar ditambah background-background mungkin. Di HP, Lumi Nova Desktop. Oh di HP ada. MiHoYo Tih Otaku bro. Biasa sebenernya hoax. Aslinya biasa. Oke, intermezzo tadi ya. Penyegaran. Nah sekarang balik lagi ke sini. Kita relax lagi. Gua gak ada barisan liat ini. Relax. Good. Kenapa harus jatuh segala? Oke. Set. Oke, dikit lagi. Oh. Nyangkut. Oh enggak. Toyor bola. Bisa bro dibikin live wallpaper. Oh, bisa lah. PC 450 watt. Mungkin gimana VGA sih kalau itu ya? Tech Otaku Save the World. Itu motonya MiHoYo ya dan gitu sih. Dan bukan dari perusahaan Jepang ya. Wow. Bapaknya Saitama, anaknya apa bang? Tidur. Ini udah pada ngantuk kok, gue belum ngantuk loh. Karakter lu letoy amat bang, semuanya letoy ya. Bang anaknya di buset, anak gue belum juga 2 bulan. Mesti diajarin nge-game. Team Tail Take, oke. Banyak nocturnal ya.
Mending main Dragon Raja atau Honkai Impact 3 beda sih. Mana yang punya buntut? Aduh. Enggak kena sih. Oh, nyebelin sih. Aslinya. Buset, bunuh diri. Wah, ngambil. Ini yang merah-merah ngeselin aslinya. Sini kau. Mana, mau kemana? Nggak kena dong. Apaan sih? Nah lo. Toyor hammer kan? Tertoyor hammer. Oh. Hampir. Hampir. Au. Buset, disabet dong. Oke, gue nyabet juga dong. Nice. Menang. Bang, kakaknya mana deh sulit. Anak gue baru 2 menit gue ajarin berenang di West. Wait. Lain anaknya kalau nggak salah pernah dinamain pakai nama khas game. Waktu itu pengen gua kasih nama Valkyrie, tapi nggak boleh. Valkyrie. Bang, lu live jaga anaknya? Enggak kok sekarang. Enggak main grounded? Enggak. Gua lebih, kalau grounded, gua lebih menikmati ngeliat orang lain sih. Live beneran, kirain bukan. Oh. Kuning lagi. Apa lepas itu telur? Ah! Waduh! Ayolah, ngapain ini? Itu yang merah kenapa ngasih ke kuning ya? Itu ada yang bantu kita dong? Ini apaan sih? Saling berebut. Parah. Kosong dong di sini. Oke, kita rebut ya. Tertoyor-toyor. Banyak banget yang biru dong. Apalah. Ambil aja. Berarti di merah ya, yang emas kayaknya banyak di merah. Gua ngapain coba? Gua ngapain? Hey. Oke. Kita ke merah sekarang. Nih. Wih, terhalang. Apaan sih? Ditabrak dong. Ngeselin edan, sumpah. Lo ke atasin dulu lah, ntar gue ambil. Oh, kasihin dulu, katasin dulu. Itu gue tahan dulu, gue tahan. Oke, bagus. No. Nah kan, sekarang gue ambil gitu. Ini si burung. Menang sih tapi. Indihome bermasalah ya gitu.
Honkai masih hidup? Kayaknya masih deh, Honkai masih banyak update juga sih sekarang. Ganti baju bang, jadi ijo. Oke, ntar kalau udah ini kita ganti baju jadi ijo ya. Jauh. Gua nggak tahu nih, koneng. Gua dapat kuning mulu ya. Hexagon. Lu udah nikah bang? Oh, dari mana aja? Hexagon. Lagi kita main Hela ya, buset. Bolong-bolongin dulu, oke? Okay? Ini suka ngebug loh, kita suka tiba-tiba langsung jatuh ke bawah ya. Apaan sih? Oh my god. Kok banyak banget ini yang lolos ya? Gue gak bisa hexagon aslinya. Parah. Jangan lari bang. Gue bener-bener aslinya gak bisa ngendaliin kameranya. Kalau satu-satu tuh gue bakal error banget ya. Gue dapat koneng dong. Ya ini udah full koneng gue. Ini mukanya warna kuning. Wait. Ini bener-bener full koneng loh. Oh lihat ini. Pakein aja lah. Itu mengkilap gini ya, buset. Ada RPG baru yang bakal keluar gak bang? Di tap-tap tuh lumayan banyak RPG baru yang bakal keluar ya. Kayak pup. Berkurang dong itu. Gak ngantuk bang. Lumayan kok sekarang. Ya ini glowing itunya ya. Glowing. Oke, kita ini mah full kuningnya. Ini bener-bener gak tanggung-tanggung nih kuningnya ya. Bener-bener full kuning. Lihat gameplay Reincarnation pendapat abang tentang gamenya. Bagus sih, cuman ya emang kayak gitu sih, dijadiin mobile banget ya. Tapi pastinya orang-orang pada berekspektasi lebih tinggi sih. Cuman kalau menurut gue ya bagus-bagus aja. Sini ah. Wow. Ngapain coba? Gua ngapain sekarang? Oke. Hit, gak kena. Hampir. Good. Oke. Okay. Ayo.
Terinjak-injak dong, buset. Gua liat tuh dapat game sama warna itu mulu. Suka game Final Fantasy gak bang? Suka, cuma gua Final Fantasy bener-bener Final Fantasy yang bener-bener gua mainin terus seriusin tuh Final Fantasy Tactic ya. PSP. Enggak sih, gua mainnya di yang PS. PS berapa ya kalau Final Fantasy Tactic tuh? Pokoknya itu bener-bener gua mainin sih itu sih. Pernah satu kali ya ini gua menang. Udah jam segini dong. Wew. Hoarders. Ah. Oke. Okay. PS1 ya. Sekarang ada remake di Android. Itu Nena suaranya jadi kayak gimana sih? Sudul balik dong. Ini mah benar-benar ini bukan skill sih aslinya, ini benar-benar hoki sih. Kalau main tim kayak gini ya, semuanya ding game ini mah ding. Ngapain sih yang merah? Hey. Gua jaga di sini. Gak kena. Nyebelin banget. Nyebelin aslinya. Bodoh banget sih. Ih, ya ampun. Kenapa tidak bisa ini? Yang kuning 0. Gila men, gue sial sini. Sial aslinya. Nol dong yang kuning. Kok ini yang kuning pada kenapa sih? Nol dong. Satu dua, dua. Satu dong. Ini, oh, sumpah dah. Parah. Ganti warna ya. Buset. Gue dulu sekarang di toko ada apa ya. Gue dulu main 10.000 sih. Hey ninja. Gue bisa jadi full ninja sih kalau sekarang. Ini kayak tokai ya. Oh ini bagus nih. Ah dia harus pakai crown. Oh ini pakai crown 1 dong. Kayaknya gue beli deh ya. Keren. Ini terus ini terus benar-benar ninja. Oke. Okay. Nice. Oke. Ini asli ninja asli sih ini. Oh my god. Oke, coba kayak gini aja ya. Wah, ninja asli sih ini. Malah kayak pengembara daripada ninja. Coba Final Fantasy di CD-nya ente dong bang. Udah gue coba sih cuman. Oke. Okay. Kayak maling. Semoga hoki. Budak hideung sisau.
Keberapa nih? Wah, di tengah-tengah dong. Untung-untung ya. Ayo. Oh my god. What the? Langsung jatuh. Bodoh banget. Sumpah bodoh banget. Bodoh banget. Parah. Niatnya mau main santai ya. Niatnya tuh mau main santai. Eh, gile jatuh dong. Oke. Parah. Oke. Oh, itu lucu warnanya. Itu lucu warnanya, buset, kayak permen. Santai. Oke. Sini aja. Hop. Hop. Oke. Oh, apa ini? Ini ngapain sih? Gila, men. Malah cuman berapa? Cuman berdua doang tadi di bawah kan? Good. Ah. Aduh. Tuh, mulai pada berantem di sini, mulai berantem. Gua ikut tanah. Mulai. Mulai. Si kaktus. Okay. Ini game bisa nggak ya di win 7? Entahlah. Nah lo, ngeliat orang tuh pada kasihan ya. Ini lucu banget sih warna kuning sama sisau. Ini full ninja gue ini. Bener-bener kostum full ninja ya. Pertama kali kenal game online, game Ragnarok. Pas itu tahun 2005, gua taunya sih. Ragnarok kan 2003 ya. Dan gua mainnya 2005. Kayak nano-nano. Oh iya, nano-nano ya, kayak gitu ya warnanya ya. Manis sama asin. Itu gak jelas banget itu rasanya aslinya. Bang pernah main apa tuh? Akiwe. Wow, mainnya Ragnarok. Terus Area L. RF juga main, cuman enggak terlalu serius. Kenapa harus saling melebut segala sih? Ngapain coba? Harus saling merebut. Sini. Sorry. Oke. Ninja hijau. Dia mau ngambil lagi tuh. Ludol, sumpah. Aduh. Parah. Oke. Itu kaleng di luar hijau kalengnya. Ow. Oke. Warna hijau kenapa? Warna biru banyak banget itu. Warna biru. Warna hijau jadi dua dong. Wah, bodoh. Enggak deh, warna hijau 5. Gua salah lihat warna. Sudah tidak akrab, ada enggak connect. Hijau 5. Bom.
hampir diambil. Oke. Hijau 6. Ah, gua kira. Oke. Kenapa sih pakai acara jatuh segala? Oh, bahaya, bahaya. Ih. Nice. Oh my god. Oh my god. Oke, menang. Overtime. Ah. Good. Good. Rohan main, Rohan. Ninja Saga enggak sih, Lo Saga PB enggak gua. Ah. Oh, mainnya Rohan, Perfect World. Udah sih, itu doang. Enggak terlalu banyak juga. RL server mana dulu, Bang? Gua lupa ya. Atlantika cuma sebentar. Buset, dokumentasi. Dragonnya sebentar. Yang server sale sih gue mainnya waktu itu, pas awal-awal doang. Kebanyakan gue Dragonnya private server ya. Gue seringnya di private server. Seal enggak. Castelluna gue main. Ih, main. Bentar sih. Ting ting ting. Bahaya di sini. Hello. Oke, jangan banyak orang sih aslinya. Ntar gue ditarik lagi ya. Gue nggak mau ditarik lagi sama orang di sini aslinya. Sakit hati banget. Oke. Tapi gue pengen narik orang. Sini. Mana? Gue tarik orang di sini. Jangan dulu. Oke. Gak deh, gue gak berani narik orang deh. Aslinya. Udah cepet banget sekarang. Parah. The Great Mersansian Online. Enggak, gue gak main. Mana sih game turn based yang enak? Hero Kantare sih menurut gue. Ting 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 ting. Tip 2. Ini game barbar ini. Oke. Okay. Jadi kita juga bakal bisa melihat orang yang enggak ada akhlak yang mana di sini. Oh my god. Oke. Okay. Kasihan banget yang molos. Polos merah pink belakang coba. Good. Sabar. Oke, bagus. Kenapa dia tahu ke situ? Oh, nice. Bulunya. Oke. Okay. Itu ngapain tadi hotdognya puter-puteran? Ini kenapa sih main tarik-tarik kan ngapain sih? Aduh. Tinggal lewat doang gitu, ngapain ditarik-tarik segala coba. Apaan sih ini burung? Ini sumpah nyebelin. Kan? Karma kan? Karma kan? Pada karma ini kan? Tuh, no. Tuh bagus. Kedorong. Gak ada akhlak banget. Sumpah gak ada akhlak banget, sumpah. Oh my god. Oh my god, kedorong. Dijorokin gua. Parah. Udah M1 ya?
ngantuk banget gue ini aslinya. Oh my god. Pak, udah ini final yang ini ya. Wah. Ya, kayaknya live-nya sampai sini dulu aja. Yep, udah jam 1 malam ini. Jadi harus istirahat. Yang besok kerja, kerja. Yang WFH, WFA ya. Terus yang daring, semangat juga. Oke, okay? Diudahin aja ya, istirahat. Oh my god. Mungkin 2 hari lagi, 2 hari kemudian gue bakal lanjut ini game. Kalau besok, belum ada rencana sih. Bakal apa, mau entahlah yang Horizon Zero Dawn atau yang lainnya. Atau game-game yang mungkin bakal rilis di tap-tap mungkin, karena cukup menarik sih game-gamenya. Tapi ya, sampai besok. Bye-bye. Bye-bye. Gila men, berarti live stream sekarang nggak crown ya. Parah. Bye-bye.